lagi sama aku Grace Tania di program Masak Yuk Hayu. Nah, sesuai permintaan Sobat Indomaret ya, dari komen-komen kalian di minggu lalu, akhirnya didengar sama manajemen Indomaret. Dan fix, sebulan full aku bakal nemenin kamu ya di program Masak Yuk setiap minggunya. Nggak setiap hari ya, setiap minggu. Jadi setiap minggu, seminggu sekali lah ya. Aku dan juga nanti ada Chef Desmond juga yang akan nemenin Sobat Indomaret. Dan juga bakal kasih inspirasi-inspirasi masakan-masakan untuk kamu buat tajil ataupun juga untuk persiapan buka maupun sahur ya. Dan tentunya sesuai dengan nama resep yang ada di atas aku ini ya. Hari ini udah ketahuan dong ya kita bakal buat apa. Tapi sebelum kita kasih tahu nih resepnya apa, aku mau ngasih tahu juga buat Sobat Indomaret nih. Kalau nantinya pada saat kita kasih tahu ya resep-resepnya apa aja, bahan-bahan yang diperluin, Sobat Indomaret gak usah khawatir, karena semua bahan-bahan yang nantinya aku sebutin, Sobat Indomaret bisa dapetin itu semua di Indomaret kesayangan kalian, yang tentunya itu sudah ada dari Sabang sampai Merauke Indomaret. Dan tentunya di Indomaret Fresh ya, yang sudah tersebar lebih dari 100 store di seluruh Indonesia. Wow, jadi kalian nggak usah khawatir nanti kira-kira belinya di mana ya. Tenang, langsung aja ke Indomaret terdekat ya, yang Indomaret Fresh. Kalian bisa dapetin dari bahan-bahan makanan, kemudian bumbu-bumbu masakan, kemudian frozen food, chill food, dan lain-lainnya. Bahkan nanti semua bahan-bahan ini semua kalian bisa dapetin semua di Indomaret ya. Dan juga selain itu, di spesial Ramadan ini, Indomaret itu ada poin kafe. Tahu nggak tuh Sobat Indomaret? Coba dong yang belum tahu, oh tuh kan ada yang ngomongin poin kafe, ketahuan banget ya. Sudah ada di hadapan kalian semua dan di depan aku. Cuman karena lagi puasa, kita tidak boleh mencicipi ya. Oh iya, gimana puasanya lancar ya? Masih tinggal ya 2 jam lagi menuju berbuka. Jadi harap bersabar dulu ya. Kalian mendingan sambil ngabuburit nontonin kita aja ya. Coba tahu setelah nanti nontonin kita langsung ke Indomaret, mau langsung bikin juga bisa ya. Atau mungkin buat besok atau weekend ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal poin kafe ya, poin kafe lebih tepatnya, yang sudah ada di depan aku ini, di spesial Ramadan juga ada 2 menu baru loh. Nah, yang belum tahu menu barunya apa aja, ada 2, dan lihat deh warnanya tuh bener-bener, aduh, jadi pengen, cuman belum boleh ya saudara-saudara Sobat Indomaret. Nah, kalau misalnya nanya apa sih menu baru di spesial Ramadan ini, nah ada 2 menu baru, ada es campur frappe dan juga es teler frappe. Nah, kalau es teler itu yang warnanya apa, coba tebak? Ayo Sobat Indomaret, yang pink atau yang hijau? Nah, kalau yang teler itu yang warnanya pink, betul ya? Kebalik, salah. Yang teler itu warnanya hijau, sedangkan yang es campur itu warnanya yang pink. Lihat ya, benar-benar menggugah banget. Dan cocok banget nih ya, sebelum nanti kamu buka ya, kalian bisa pesen ke poin kafe yang terdekat di tempat kamu ya, buat nanti persiapan jadi tajil kalian ya. Sambil nungguin dan sambil nontonin mungkin bisa juga delivery ya. Tenang, sudah tersedia di semua online ya, jadi kalian tenang aja. Oke, kalau gitu Sobat Indomaret, aku juga mau kasih tahu informasi yang penting banget ya, khususnya di program Masak Yuk itu kan dari beberapa minggu lalu kita selalu menggunakan salah satu produk yang cantik banget warnanya. Dan waktu aku sebutin beberapa minggu lalu itu belum ada. Nah, sekarang dan juga tentunya kalau misalnya nontonin live Indomaret sama poinku beberapa hari yang lalu, kita udah sempat bahas juga nih Sobat Indomaret ya. Udah ada yang ngomong juga tuh soal lagi ngincer pancinya. Nah ya, di hadapan aku dan juga pastinya Sobat Indomaret udah bisa lihat juga ya. Dan udah tahu juga nih soal nih, ini semua set dari Berliner House. Wow, dan kalian udah bisa mulai ngumpulin poin. Ini udah start dari 30 Maret yang lalu sampai nanti bulan Mei tanggal 24. Jadi masih panjang waktu Sobat Indomaret buat ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Karena pas banget kan, biasa kalau lebaran tuh identik sama namanya THR. Nah, Indomaret juga bagi-bagi THR. Nah, THR Indomaret itu namanya tukar hadiah poin rezeki. Tukar hadiah rezeki dari Indomaret ya, THR. Jadi kalian tinggal kumpulin aja poin sebanyak-banyaknya di Indomaret Poinku. Pasti juga udah download dulu aplikasinya ya.
Dan ini bisa kalian dapetin dengan harga yang spesial banget dengan kalian tukerin poin-poin yang ada. Nah, kalau ada yang nanya, Grace, apa sih kelebihan dari Berliner House ini ya, selain ini produk dari Jerman. Nah, produk-produk dari Berliner House ini punya 3 layer lapisan marble yang tentunya bisa buat produk ini anti lengket. Jadi, kalian nggak usah pakai minyak goreng banyak-banyak tuh ya. Jadi, pas banget ya momennya lagi naik harga minyak goreng, kan tinggal pakai Berliner House ini dengan cara kumpulin points banyak-banyaknya di THR-nya Indomaret Point.co. Nah, selain itu juga pegangan ataupun juga handle dari pennya, dari pancinya, itu tuh juga tahan panas. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir nanti pas kalian lagi. Nah. Sobat Indomaret, tadi aku udah kasih tahu ya, apa aja sih kelebihan-kelebihan dari produk Berliner House yang bisa kalian dapetin secara eksklusif dengan kalian ngumpulin poin sebanyak-banyaknya di Indomaret Poin.co. Dan tentunya cara kalian ngumpulin poinnya itu gampang banget, tinggal belanja aja. Jadi kalau misalkan nanti kalian udah nontonin program Masak You, habis itu kalian ke Indomaret Fresh belanja, terus dapetin deh poinnya. Ntar kalau udah kekumpul, bisa kalian tuker sama produk-produk eksklusif dari Berliner House ini. Ya, tentunya kelebihan-kelebihannya luar biasa banget, produk-produk dari Jerman loh. Dan kalian bisa dapetin ini secara eksklusif hanya selama bulan Ramadan ya, dari tanggal 30 Maret sampai dengan 24 Mei nanti. Jadi kalian masih punya banyak waktu. Dan aku juga mau bagi-bagi voucher e-coupon senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Siapa yang mau dapat e-coupon? Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal jawab aja pertanyaan dari aku hari ini ya. Dan nanti ini kita bakal tungguin jawaban-jawabannya sampai akhir sesi IG Live ini. Jadi makanya tontonin terus nih sampai habis. Karena nanti juga kita bakal umumin pemenangnya setelah IG Live ini berakhir. Oke? Siap-siap semuanya, aku bakal kasih tahu apa sih pertanyaannya yang bisa kalian jawab. Tapi sebelum kalian jawab, aku kasih tahu dulu formatnya ya. Cara kalian menjawabnya yaitu ada formatnya Berliner House spasi jawaban. Ya, Berliner House spasi jawaban. Nah, Berliner House-nya itu kalian bisa ketiknya Berlingerhaus. Nah, kalau bingung kalian bisa cek di postingan feed yang ada di Indomaret ya, Sobat Indomaret. Dan ini dia pertanyaannya. Didengarkan dengan seksama ya. Kalau tadi dengerin apa yang tadi aku bilang tuh soal apa aja sih kelebihan-kelebihan dari Berliner House, ada banyak banget. Nah, sekarang sebutin aja salah satu kelebihan dari produk Berliner House di program Tukar Hadiah Rezeki dari Indomaret Poin.co. Langsung aja dijawab di kolom komentar ya. Kita tungguin terus jawabannya sambil kita langsung move. Pastinya ini Sobat Indomaret udah gak sabar banget kan? Pengen tahu resep-resep cara membuat sup makaroni spesial ya. Sup ayam makaroni dan juga es cendol. Langsung aja aku panggilin chef kita hari ini, Chef Desmond. Halo guys, apa kabar? Ya, di bulan puasa ini ya, jangan sampai kalian ngiler karena melihat Chef Desmond masak ya. Jadi kita tidak mencicipi sampai berbuka puasa nanti. Betul sekali. Nah, oke Chef, hari ini kita bakal buat dua menu ya, Chef. Dua menu, ya. Jadi kita bakal buat ini secara singkat ya. Dan tentunya resep-resep ini sudah dimodifikasi sama Chef Desmond khusus betul untuk sekali program ini ya. Betul. Nah, kira-kira kita mulai aja kali ya Chef ya. Karena waktu kita tuh singkat banget. Dua menu soalnya ya. Betul. Jadi yang satu menunya ada apa Chef? Kita bikin sop makaroni sosis, sup ayam, lalu kita akan bikin es cendol. Wow, pas banget nih es cendol ini bisa kalian save nanti ya dari yang dikasih sama Chef Desmond nanti untuk tajil besok atau betul mungkin buat nanti di minggu-minggu mendatang ya. Betul. Kan baru hari keberapa sih nih? Jadi masih ada banyak waktu kalian ke Indomaret Fresh belanja bahan-bahannya. Langsung aja Chef, kita mulai dulu dari supnya dulu kali ya Chef. Oke, sebelumnya boleh ditampilkan untuk resepnya? Nah, ini di print shoot dulu ya. Boleh.
Sobat Tempur bisa lihat resepnya nih sekarang di layar kalian. Ya, ini adalah bahan-bahan untuk sup ayam makaroni. Nah, ini kira-kira bisa untuk berapa porsi nih, Chef? Oke, ini kita bisa buat 4 porsi. 4 porsi, pas banget ya satu pas keluarga. Banget. Betul sekali. Dengan anak 2. Betul. Betul. Oke, kalau gitu. Nah, itu oke, semoga kita sudah tersave ya, udah di screenshot ya. Kalau belum, tenang. Ya. Nanti kalian bisa tonton ulang tayangan ini di IGTV-nya Indomaret. Dan juga ntar bakal tayang juga di YouTube-nya Indomaret. Jadi, tunggu aja. Betul. Oke, kita langsung mulai ya. Boleh, Chef. Nah, kita mulai dulu. Yang bahan pertama, ini adalah pala ya. Pala yang sudah saya serut. Wow, okay. Oh, ini serutnya pakai ini ya, Chef? Iya, kayak serutan grater, keju ya. Betul, oh, grater sekali. Ya, pala, lalu kapulaga, ya. Kapulaga. Jadi ini kita buang kulitnya ya. Kita ambil isinya. Jadi jangan kulitnya di blender juga. Oke, jadi buang kulitnya. Kulitnya. Sobat Tempur bisa dapetin bahan-bahan ini di Indomaret Fresh loh ya. Jadi Indomaret Fresh itu menjual semuanya. Bahan-bahan ini ada, terus udah gitu chill food ada, frozen food juga ada, sayur-sayuran ada, buah-buahan juga ada. Pokoknya lengkap. Ya, dan sekarang ini Indomaret Fresh sudah ada di 100 store lebih lah di seluruh Indonesia. Dan nantinya terus akan banyak lagi Indomaret Fresh di kota-kota kalian. Jadi kalian bisa dapetin ini semua nanti di Indomaret Fresh terdekat dari tempat kamu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sekarang lalu, setelah udah kapulaga ini bawang. Bawang ya, putih ya, dan bawang merah. Ya. Nah, lalu ada jahe. Jahe. Jahe ya. Dan nah, dibersihin ya, Chef. Dari bersihin ya, betul. Dan ini kita pakai kaldu ayam. Ya. Oke. Nah, untuk bahan-bahan isiannya itu kita memakai sosis ya, lalu pakai ayam. Ya. Jadi pastinya mantap. Nah, ini bisa kalian dapat juga di Indomaret Fresh nih, Sobat Indomaret. Keren nah, banget kan? Lalu makaroni. Jadi makaroni ini ya, Grace, kita tidak boleh langsung rebus selama 30 menit bersama dengan ayam. Kenapa? Dia akan lembek. Oke. Okay. Jadi kalau untuk memasak makaroni, tipsnya itu adalah kita al dente. Jadi 8 menit saja rebus, lalu kita angkat. Supaya kenapa? Dia tetap kenyal. Tuh, gitu Sobat Indomaret. Ya? Tuh kan, jadi kalau misalnya yang belum tahu nih ya, kadang-kadang kalau misalkan ikut masuk barengan supnya, wah itu jangan-jangan jadinya bercampur jadi satu. Betul, ya, Chef. Betul, jadi ya, satu, jadi kelembekan gitu. Jadi nanti ini kita akan masukkan, ketika supnya sudah jadi, kita sajikan per porsi ya, baru kasih makaroni, baru supnya gitu. Oh, jadi makaroni ya, dipisah ya, Chef? Dipisah, ya? Betul. Oke, okay, nah ini sekarang yang sangat amat informatif sekali loh ya Sobat Indomaret. Jadi harap diperhatikan nih soal makaroni. Karena kan nggak enak juga ya kalau terlalu lembek, kalau terlalu keras juga kurang enak. Jadi kalau kata Chef Desmond, al dente ya. Nah, Sobat Indomaret aku mau ingetin lagi kalau kamu mau dapetin voucher e-coupon senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Nih, siapa tahu pas banget kan yang baru banget join live-nya program Masak Yuk hari ini. Sambil nemenin ngabuburit kamu, kamu bisa dapetin hadiah juga. Dan tentunya, kalian bisa tukerin poin dengan kalian ngumpulin poin dari Indomaret Poinku. Pas banget kan? Sekarang lebaran semua apa-apa naik, tapi tenang. Indomaret punya solusi yang terbaik buat kamu. Sambil belanja, sambil kalian ngumpulin poin dan bisa kamu tukerin sama produk Berliner House. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu kelebihan dari produk Berliner House dari tukar hadiah rezeki dari Indomaret Poinku. Cara jawabnya, kalian tinggal komen aja. Formatnya Berliner House, spasi. Jawaban, Berliner House pasti jawaban. Sebutin salah satunya cukup ya Sobat Indomaret ya. Nanti kita akan pilih 5 orang pemenang yang akan kita umumin nanti di akhir acara setelah selesai live. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi bumbu-bumbu ini kita akan bikin bumbu halus. Oke, kita blend. Tadi ini pala. Pala ya. Lada, sorry apa? Bawang merah, bawang putih. Lalu jahe. Tadi ini apa? Kapulada ya? Kapulaga. Lalu pala ya? Pala. Nah, Sobat Tempur kalau mau nanya-nanya sama Chef Desmond, boleh loh ya seputar tips-tips atau trik-trik apa nih untuk pembuatan ini semua, langsung aja nanti juga komen. Oke? Okay? Jadi di sup ini nanti kita akan bikin agak berwarna keruh ya, karena kenapa? Saya blend. Jadi kalau misalkan para ibu-ibu mau membuat yang sup yang bening itu digeprek aja untuk bawang putih sama bawang merahnya. Kalau mau yang agak bening ya? Iya, agak bening. Kalau saya suka yang lebih creamy gitu, lebih butek, lebih taste-nya lebih ada. Lebih butek ya.
Tapi jangan hidupnya yang buat pas chef chef ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk ibu-ibu ya, bunda-bunda ya yang mau lebih bening, itu tadi tipsnya dari Chef Desmond itu yang digeprek tuh bawang putih, bawang merahnya aja chef ya. Ya. Oke. Kayak gitu sobat Nomaret. Oke, aku lihat-lihat di sini semuanya fokusnya jawabin pertanyaan nih. Mereka pada mau dapetin voucher ikupon soalnya 100.000 untuk 5 orang pemenang. Jangan lupa ya diketik berikut juga dengan formatnya Berliner House pasti jawaban. Jadi pertanyaannya kalau misalkan yang ketinggalan sebutkan salah satu kelebihan dari produk Berliner House. Nah, produk Berliner House ini yang lagi dipakai juga nih sama Chef Desmond ya. Betul. Kalau yang ini teflonnya. Teflonnya. Cukup banget ya warnanya merah, merona kan. Terus udah gitu ini juga bisa banget ya digunakan di kompor gas induksi ya maupun juga kompor elektrik seperti ini nih sobat Indomaret. Jadi aman dan lihat ya bawahnya bagus ya. Wow. Nah ya, mau kasih lihat tapi ada minyaknya. Minyak ya, ya. Jadi miring aja gitu ya. Dan tentunya ini karena anti lengket ya chef, jadi minyak gorengnya nggak usah terlalu banyak. Betul ya. Betul sekali, kan pas banget ya, pas banget. Minyak goreng lagi agak naik nih. Naik. Dan naik yang ya. Terpenting ya, dia bahannya itu apa, tidak beracun. Betul. Begitu. Itu yang paling saya suka. Food grade. Jadi aman. Aman. Oke, kita lanjut ya, kita tumis ya. Nah, ini ya wanginya. Wangi rempahnya ya. Kita tumis sebentar aja asal dia sudah wangi. Jadi ini perlu ditumis lagi ya. Iya, kita tumis sebentar saja supaya wanginya keluar. Wah, fix banget nih ya sobat Indomaret ya. Jadi selain kalian bisa beli bahan-bahannya di Indomaret Fresh ya, kalian juga bisa dapetin nih produk Berliner House eksklusif ditukar hadiah rezeki dari Indomaret Poinku. Caranya tinggal kalian kumpulin poin sebanyak-banyaknya dengan cara jaya. Nah, kalau kamu mau dapetin kayak tambahan-tambahan poin, kalian bisa langsung aja cek di aplikasi Indomaret Poinku ya. Nah, ini ya chef, di oseng-oseng kita gitu oseng ya, dulu chef, ya? Betul. Jadi setelah ini kita baru masukkan ke kita baru rebus airnya. Oke. Nah, ini air. Tunggu sebentar aja. Untuk sup ya. Iya, untuk sup. Jadi jikalau peserta yang mau nanya boleh langsung ya, silakan tanya ya. Nah, sobat Nomaret, silahkan nih, kayak udah peserta udah kebiasaan ngajar kayaknya nih. Iya ya. Tuh. Ada yang bilang, jadi wajahnya peserta. bagus banget kan. Oh jelas, warnanya ngejreng. Ini eksklusif loh, cuman ada di Indomaret selama program tukar hadiah rezeki dari tanggal 30 Maret sampai 24 Mei. Makanya kalau kamu dapetin produk ini langsung aja ya, kumpulin poin sebanyak-banyaknya terus ditukerin. Siapa tau kamu hari ini, minggu ini, ih dapet nih pennya, terus bisa dapet teflonnya atau pisoknya juga. Jadi pokoknya kalian masih banyak lah waktu untuk kumpulin satu set ini. Nah, ini masih banyak yang jawab-jawabin ya. Tapi ada loh yang komen nih chef, Final Adam namanya. Halo Adam. Katanya wanginya sampai sini katanya. Gitu ya? Waduh, kamu di CP? Oh ya, BTW kita lagi live-nya di Kitchen Art Central Park loh ya. Betul. Jadi kalau misalkan sobat Indomaret yang lagi di Central Park ya, kalau misalkan mau ikut mencium aromanya tapi belum bisa dicicipi karena masih berpuasa, bisa loh kalian menyapa di sini, say hi gitu juga boleh. Karena di sini terbuka, jadi kalian bisa sambil dada-dada sama aku sama Chef Desmond nanti ya. Oke. Oke, okay, jadi ini sudah saya tumis ya. Kita lanjut lagi ya, chef ya. Lanjut lagi. Jadi setelah kita tumis ya sampai harum, lalu kita akan persiapkan untuk bahan-bahan supnya ya, dagingnya ya, sosisnya. Saya pakai dua ya. Oke. Okay. Tapi sesuai sama ukuran kali ya, chef ya. Iya. Nah betul. Ini pisau yang dipakai sama Chef Desmond itu adalah dari Berliner House. Ini tuh pisaunya benar-benar tajam banget, dan itu pegangannya juga enak banget, sobat Indomaret. Kapan lagi kamu bisa dapetin ini eksklusif loh, spesial Berliner House dari Jerman langsung ditukar hadiah rezeki dari Indomaret Poinku. Kalian tinggal kumpulin poin aja sebanyak-banyaknya. Dan buat kamu juga kalau mau dapetin voucher di kupon, kalian tinggal jawab pertanyaan dari aku tadi ya, yang mungkin ketinggalan. Aku bacain sekali lagi, aku ulang lagi ya. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya, sebutkan salah satu kelebihan dari produk Berliner House yang eksklusif ada di tukar hadiah rezeki dari Indomaret Poinko. Jangan lupa pakai format jawabannya ya. Berliner House pasti jawaban. Langsung aja ketik di kolom komentar dari sekarang. Kita tunggu sampai nanti berakhirnya program Masak You hari ini. Oke? Okay? Oh ini ada, ini nih chef. Ada yang bertanya? Mas Ria.
Chef, boleh di-mix dengan telur puyuh atau bakso ya, Chef? Agar Oh, boleh anak-anak lebih sekali. semangat. Ih, bener banget, bisa Bener juga banget. tuh. Betul. Bisa tambah telur puyuh, tapi hati-hati yang sudah berumur, jangan terlalu banyak ya telur puyuhnya di kolesterol, say. Tuh, dari Kliana juga ada sempat nanya nih, nggak sempat emang nanya ya. Chef, sosis Ya. yang dipakai sosis ayam atau boleh jenis varian lain? Oh, boleh sekali. Nah, ini tips nih. Ini Frankfurt yang saya pakai. Jadi, ini yang kelasnya mahal ya. Dan pas Oke. ini enak banget. Frankfurt ya namanya. Jenisnya. Ini bisa kamu Gitu. dapetin juga di Nomad Fresh ya, Sobat Ya. Sobat. Terus ini juga Chef Desmond pakein wortel juga ya, Wortel, wortel, tomat kacang cherry. jepang, Nah, ini saya tomat pakai yang pisau yang cherry. kecil ini ya. Ini namanya utility knife. Utility knife, ya itu bisa juga buat potong buah juga kan ya Chef ya? Betul sekali. Tuh, kalian bisa dapetin ini juga nanti selama periode tukar hadiah rezeki dari nomor poinku sampai 24 Mei 2022. Nah, jadi sosis bisa sesuaikan aja sama selera kamu ya. Mau ayam, mau sapi ya. Yang penting kalian tahu selera kamu atau misalnya kamu buat anak kalian juga tinggal ditambah-tambahin aja topping-topping lainnya. Betul. Oke, nah nextnya ini sudah mulai mendidih ya. Nah ini ayamnya saya rebus dulu sampai mendidih supaya keluar kotorannya. Oh Supaya kenapa? gitu. Supaya supnya tidak terlalu butek. Gitu. Oh, Ya, oke. ini ayamnya yang sudah saya rebus Ini sampai ayamnya mendidih. potongannya Ya. besar-besar gitu ya, Chef, Iya, ini memang ayam ya? negeri. Betul. Jadi Oke. kalau mau pakai ayam kampung pun juga boleh. Ya, ya, Gitu ya, ya. ya. Oke. Jadi untuk ukuran juga kalau misalnya kita mau buat yang lebih kecil juga Kecil nggak apa-apa ya, juga Chef, ya? tidak apa-apa. Oh, ayamnya harus di ini Apa dulu, pakai Chef. resep dulu aja. Di silat-silat. Iya. Di, apa tuh namanya? Dikesep. Di beset-beset ya, biar, apa tuh, Chef? Biar Biar lebih meresap empuk. Iya. meresap. Jadi tuh tips juga lagi tuh, Sobat Indomaret. Final Adam ya, Final Adam. Sumpah itu keren banget panci-pancinya tuh, makanya kumpulin poin sebanyak-banyaknya ya dari Indomaret poinku biar kalian bisa dapetin ini juga, Adam. Oh, terus dia ngomong lagi host sama chefnya juga keren katanya. Waduh, terima Aduh, kasih terima loh kasih. Adam. Jadi makin semangat nih kita puasanya. Masih tinggal 1 jam lebih lah, 1 jam setengah lah ya menuju berbuka. Harap bersabar ya kalian ngeliatin Chef Desmond masak-masak nih di sini, apalagi kita semua di sini yang lagi bertugas ya, nyium aromanya. Oh, Oke. dari Ricky lagi neduh di Indomaret. Ih, kamu hati-hati ya, Ricky di jalan. Kalau misalkan kamu di Indomaret, selain kamu neduh, kalian bisa jajan juga ya, Ricky ya. Tuh, di Point Cafe ada menu spesial Ramadan, ada es selama es campur. Oh, dari Kliana nanya nih, Chef. Chef, untuk ayamnya Oke. gimana cara hilangin bau amis ayamnya ya? Oke, itu cara tipsnya adalah kita kasih garam ya, lalu pakai jeruk nipis, diamkan selama 30 menit aja Oke. gitu, atau enggak 1 jam begitu. Perlu di pasukin kulkas Ya, lagi, Chef? perlu, harus. Jadi kita masukkan ke wadah, lalu kita wrapping, baru kita masukkan ke chiller. Gitu, Oke, selama jadi 30 menit sampai 1 jam. Itu kayak sebutannya marinate ya, Chef Marinate, ya? betul. Betul. Aku juga bisa masak gini-gini loh, Indomaret ya. Jadi kalau misalnya sobat Indomaret di rumah, kalau misalnya mau lebih hemat lagi ya di bulan puasa ini, kalian bisa siapin ini nih buat keluarga kamu ya. Jadi bisa disimpan juga di kulkas nanti dari buka terus untuk sahur nanti. Jadi biar kalian gak usah kerepotan lagi, takutnya kan telat nih keburu imsak ya, nanti kalian nggak sahur lagi. Nah, kalau misalnya kalian udah buka dan siapin dari sore, kelebihan kebanyakan kalian simpan lagi di kulkas, terus tinggal nanti pas lagi jam mau sahur tinggal dipanasin deh di microwave atau tinggal di panasin lagi aja di kompor. Jangan lupa panci pakai Berliner House, kamu dapetin secara eksklusif di Indomaret. Nah, oke, jadi bahan-bahan ya sudah masuk, baru kita masukkan bumbu halusnya. Oke, ini ya, dicampur dengan dicampur. itu ya supnya Betul. ya, Chef. Oke, jadi kalau tadi sudah terjawab ya bagaimana cara menghilangkan bau amisnya. Mas Ria, keren-keren banget Berliner House cookware-nya. Makanya kumpulin poin ya sebanyak-banyaknya. Terus apalagi tuh? Agar daging ayamnya cepat empuk, Chef, ada cara tertentu nggak? Itu Oke. tadi ya, dibeset-beset itu ya, Chef, ya? Bisa juga, tapi ini 30 menit juga sudah pasti Oh, empuk. udah pasti empuk Dijamin, ya. betul. Apinya Begitu. sedang ya. Apinya sedang. Jadi, Sobat Indomaret, itu adalah sebuah tips dari Chef Desmond. Baik banget dari Chef Desmond kasih tips ya. Nah, setelah ini baru kita masukkan kaldu bubuk Kaldu. ya.
Tadi kalau misalnya mau tahu gramasinya, nanti bisa dicek lagi di resepnya. Atau mungkin bisa ditampilkan lagi kali ya untuk resepnya ya. Siapa tahu ada yang ketinggalan, mau nge-screenshot, silahkan di-screenshot. Oke, tentunya hari ini di program Masak Yuk kita bakal buat dua resep yang tentunya bahan-bahan ini bisa kalian dapetin di Indomaret Fresh. Dan saat ini Indomaret Fresh juga sudah ada 100 store yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tentunya masih akan banyak store-store lainnya ya yang ada di kota kalian. Dan tentunya selain kita udah buat makanan supnya ini ya, apalagi kalau misalkan tadi Ricky bilang dia lagi neduh. Kan pas lagi hujan-hujan nih, belakangannya sore-sore itu selalu hujan kan ya. Khususnya di Jakarta, jadi cici, pas banget cici mau dipakai lagi ya. Musim-musim seperti ini, buka puasanya pakai yang kuah-kuah. Enak sedap banget. Ya, dan sehat lagi ya. Dan sehat, dan lebih hemat tentunya ya, Chef. Betul ya. Sekali. Chef, ada pertanyaan tadi, ayamnya dimasukkan saat air kuah dingin atau airnya sudah panas? Sudah panas. Oh, jadi dipanasin ya, dulu panasin buat dulu, didi ya? Panasin dulu, didi, baru masukkan. Oke, seperti itu Kliana, ih suka banget deh. Keren banget teman-teman, berarti memperhatikan dan menyimak ya setiap step-stepnya. Oke, ini saya singkirkan dulu. Jadi kita rebus selama 30 menit dengan api sedang. Oke. Ya. Ini jadi akan direbus selama 30 menit. Ya. Jadi buat sobat Indomaret, ini benar-benar simple banget. Kalian bisa buat ini setelah dari live ya, nontonin live kita. Atau juga bisa dibuat buat besok ataupun juga nanti di sepanjang hari atau minggu inilah ya, di bulan puasa. Oke, Du Miller sama nih Mas Ria, apalagi aku yang ada di sebelahnya Chef, ngeliatin Chef Desmond buat ya. Oke, ini kita sudah selesai ya. Jadi sekarang kita akan lanjut bikin cendol. Oh, jadi ya? Sambil menunggu ya, sambil Chef menunggu, ya? Ya? Karena betul. Dua soalnya. Dua, betul. Kira-kira apa aja Chef bahan-bahan yang dibutuhkan untuk buat cendol? Kayaknya cendol tuh enak banget ya, apalagi di bulan puasa ini kan pasti sobat-sobat Indomaret berburu takjil. Tapi sebenarnya bisa buat sendiri juga dan gampang ya ternyata. Gampang Chef. Banget. Oke, saya siapkan dulu ya bahan-bahannya. Boleh. Ini kayaknya aku nggak ada kontribusinya nih. Ini Chef bantuin. Aduh. Ini perlu Chef? Ya. Tuh. Ini ada air juga. Mungkin sambil menunggu kita siapin, sobat-sobat kalau mau screenshot resepnya untuk cendol, boleh kita kasih lihat untuk resep cendol di program Masak You Special dari Chef Desmond untuk Indomaret. Jadi ini udah dimodifikasi juga sama Chef Desmond. Nantinya tentunya untuk cendol ini bisa dinikmati untuk berapa orang, Chef? Ini bisa banyak. Bisa sampai empat juga, satu keluarga. Satu keluarga gitu. Ya. Bahkan kalau kamu tinggal sendiri, jangan sedih, bisa untuk buka puasa 4 hari lah ya. Oke, itu sudah ada di layarnya sobat kemarin, boleh silakan di screenshot ya. Oke, di screenshot dulu ya. Main juga kesukaan aku es cendol, aku juga suka banget sama es cendol. Terus juga sebenarnya ada juga es dawet ya Chef ya. Cuma ya, beda betul. Es cendol sama dawet itu biasanya lebih ke tepungnya ya Chef ya. Ya betul, penggunaan tepungnya. Tuh, kata Mas Ria harum banget pasti pakai berbagai rempah pilihan. Itu lagi ngomongin itu ya, sop ya. Yang sop ya. Itu bisa kalian dapetin tuh bahan-bahannya di Indomaret Fresh. Lengkap semuanya ada. Nah sekarang, oke, nih, sekarang kita mulai akan untuk mulai buat apa Indonesia? Buat untuk bahan cendolnya dulu, dulu ya, betul. Nah ini bisa pakai bahan daun suji ya. Jadi caranya itu kita blend. Kita blend lalu kita peras ambil airnya. Oke. Oke. Nah ini untuk mempersingkat waktu saya pakai pasta pandan. Ini pasta pandan, tapi itu pandan ya Chef ya? Iya, ini pandan juga, betul. Ya, jadi kita akan mulai. Yang pertama itu adalah tepung ya, ini tepung beras. Tepung beras. Lalu ada tepung tapioka ya, tepung beras, tepung tapioka, dan ini air pasta pandan. Lalu ada garamnya juga, ini. Oke. Nah, nanti untuk bahan sausnya adalah, yang pertama, gula merah, gula pasir, lalu daun pandan, ya. Nah, untuk santannya, santan, garam, ya, santan, garam, dan pandan, oke. Okay? Kita mulai ya. Wah, bahan-bahannya
sebenarnya nggak ribet ya, Chef. Nggak ribet, ya? Simple Apalagi banget. Apalagi ada di Indomaret Fresh semuanya. Jadi Betul. kalian tinggal screenshot ke Indomaret Fresh, bisa dapat semua deh bahan-bahannya. Betul. Nah, ini alat cetaknya ya. Tapi kalau misalnya nggak ada alat cetak ini, sebenarnya bisa pakai yang lain Bisa ya, pakai Chef ya? saringan, tapi yang ada apa bundaran apa lobangnya? Lobangnya Lobang agak besar. kecil. Oh, Agak besar. besar. Iya, Oh betul. iya, benar-benar biar kebentuk ya Kebentuk ya. cendolnya ya. Betul. Ini by the way, cendolnya bukan cendol lagunya, cendol dawet, cendol, cendol bukan itu ya, tapi memang seperti itu. Oke, Cendol yang aja kita pertama. buat, dawetnya gak ada. Yang pertama ya, tepung. Ya, tadi tepung. Ini di kompor, Chef. Ya, di kompor. Dinyalain. Nyalain. Ya, apinya? apinya belum, kita belum Oh nyalain. belum, Ya, karena oh belum belum masukin ya. airnya. Sebentar Maret ya, Ya. ini udah terlalu excited. Jadi ini tadi apa, tepung ini, Beras. beras, lalu tapioka ya, Tapioka. tepungnya sedikit aja. Ini gramasinya Sudah sudah ada dikasih lihat dikasih ya. ya. Nanti kalau ketinggalan boleh ditonton lagi. Nah, ini airnya ya. Ini buat bikin warna hijau ya. Tapi Iya, kalau misalnya mau betul. alami, Sobat Demarat bisa tuh dikasih sama chef. Daun suji di blender, terus diperes ya. Ya, tapi kalau misalnya selama bulan puasa ini lemes ya, kan berpuasa. Tapi ingat, terus tetap semangat. Jadi kalau misalkan kalian merasa, ah kayaknya aku pakai pewarna daun pandan ya, Iya, Chef ya, itu juga betul. bisa juga. Oke, pertama kita aduk dulu sampai rata, baru kita nyalakan kompornya. Oh, jadi ini diaduk dulu Aduk ya? dulu. Nggak ada ketentuan airnya harus air panas, itu nggak ada ya, Chef ya? Tidak. Jangan air panas. Oh, justru jangan Iya, air panas. betul. Nah, kasih garam. Ini biar gurih, ada Iya, gurih-gurih ada gitu ya, gurihnya, Chef. betul. Nah, setelah larut, baru kita nyalakan api ya. Jadi ini kita harus satuin dulu ya. Ya. Jadi mungkin Sobat Demaret yang mau lihat nih, kelihatan jelas ya, warna hijaunya langsung mentereng. Ini apinya pakai api apa, Chef? Apinya sedang. Sedang juga Ya. ya. Tuh, mantap, es cendol katanya, apung itu cinta. Asik, apung itu cinta. Oke, kita siapkan es batu. Es batu. Oke. Jadi ini es batunya itu fungsinya nanti itu ya, Chef, yang buat. Supaya dia tidak pecah. Oh, Gitu, ya. biar nggak pecah, Iya. Sobat Indomaret. Jadi kalau misalkan Sobat Indomaret yang belum tahu kali ya gimana cara bikin cendol itu biar benar-benar bisa apa ya, nggak pecah-pecah. Nah, pakai es batu. Nah, ini sambil aku ingetin lagi nih ya buat Sobat Indomaret yang mau dapetin voucher e-coupon senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Ayo, langsung aja ketik jawaban kamu di kolom komentar ya. Tadi aku udah kasih tahu juga format untuk kalian menjawabnya, yaitu Berliner House pasti jawaban. Ya, langsung diketik kolom komentar. Terus kalau misalkan ada yang ketinggalan tadi, apa sih pertanyaannya, Grace? Nah, pertanyaannya adalah sebutkan keunggulan dari produk Berliner House yang eksklusif ada di tukar hadiah rezeki dari Indomaret Poinku. Oke, kita tunggu jawabannya sampai akhir sesi IG Live ini ya. Karena siapa tahu kamu yang beruntung untuk dapetin voucher di kupon senilai Rp500.000. Lumayan kan, Rp100.000 kalian pakai buat belanja, dapat poin juga. Bisa ditukar di sama produk Berliner House. Oke, Chef, ini berarti Oke, sekarang kita udah aduk ya. agak mendidih nih Iya, kayaknya. kalau kita lihat ya ini sudah mulai menggumpal. Jadi kita akan bikin sampai dia menggumpal semuanya, Oh sampai gitu. kering. Iya. Dan ini takes time ya, jadi harus bersabar sebentar. Ya. Jadi kayak tadi tuh, jadi misalnya kalian bikin supnya, terus kalian masak 30 menit kan, terus sambil nungguin kamu bisa buat takjilnya yaitu si cendol ini. Pokoknya selama bulan Ramadan ini kita punya banyak banget ya, Chef ya, menu-menu Iya. yang spesial untuk bisa jadi ide kamu untuk Betul. berbuka, sahur, maupun juga untuk takjil juga nih, Sobat Domaret. Keren ya. Nah, kita lihat ya, sudah mulai menggumpal ya, Grace. Yes. Chef, ada yang nanya tuh, Chef. Gula merah kalau diganti sama gula aren bisa nggak, Chef? Oh, bisa banget. Bisa Bisa sekali. ya? Bisa. Tuh. Lebih Gula bagus aren kan, malah. Aren iya, lebih mahal. Aren lebih mahal. Aku baru mau ngomong. Chef, untuk adonan cendol boleh dikasih vanili? Boleh sekali. Boleh ya? Boleh. Oh, biar lebih wangi gitu Lebih ya, wangi Chef? lagi. Nah, lihat ini Boleh. sudah mulai mengental ya. Ih, lihat deh. Beneran dia menggumpal gitu loh, Sobat Maret. Ya, lihat ya. Tuh. Di sebelah sana, Chef. Biar bisa dilihat. Hati-hati. Dan tentunya produk yang digunakan sama chef ini teflonnya dari Berliner House. Jadi ini anti lengket, jadi aman banget ya. Aman, betul. Adonan cendol dimasak sampai dengan teksturnya seperti apa? Seperti nanti dikasih lihat ya, Kasih lihat ya. Triana ya. Nanti dia bakal benar-benar kental banget sampai akhirnya kamu nanti bisa bentuk itu jadi cendol. Jadi seperti adonan roti jatuhnya. Yes. Ada yang komen tuh, Chef. Cendol pandan mantap dan enak banget. Iya dong, apalagi
buatan dari Chef Desmond buat Sobat Numaret. Jadi selama bulan Ramadan ini setiap minggunya kita bakal kasih banyak banget resep-resep yang gampang bisa kalian buat di rumah dan tentunya lebih enaknya lagi semua bahan-bahannya ini bisa kamu dapetin di Indomaret Fresh. Jadi kalian ke satu tempat aja udah bisa dapetin semua bahan-bahannya. Oke, nah ini. Oke, nah ini sudah mulai ya. Sudah mulai menggumpal ya, Chef ya. Asapnya sampai kemana-mana ya. Ini wanginya aja udah menggugah selera. Jadi okay. Harus diaduk terus ya, supaya tidak hangus di bawahnya. Yes. Tapi aku, untungnya pakai ini ya, dia lebih stabil panasnya, jadi tidak sampai hangus. Tuh kan, makanya dapetin produk Berliner House secara eksklusif ya selama bulan Ramadan ini. Ada yang komen dari Agung, sering-sering kasih promo dong Indomaret. Nah ini promonya salah satunya di THR. Indomaret juga bagi-bagi THR nih, tukar hadiah rejeki ya, kamu bisa dapetin Berliner House. Nih, di Indomaret dengan cara kalian kumpulin poin, terus kalian tukerin deh. Lumayan banget kan, kalau bisa dapetin satu set ini. Kalian kumpulin pelan-pelan ya. Poin ini masih panjang periodenya sampai 24 Mei, oke? Oke, sebentar lagi ya. Wis, komen juga nih, aku udah bisa tukerin dapet itu panci, cuman belum dituker. Nah, Wis, sebenarnya kamu tuker karena ini bener-bener pas kamu udah tukerin, nanti habis itu tinggal tunggu duduk manis aja di rumah ya, tidak akan menguras tenaga kamu dan juga tentunya kamu aman ya kan, apalagi di puasa kalau keluar kan agak lumayan PR ya. Jadi kalian tinggal duduk manis, tukerin poinnya nanti nyampe deh produk Berliner House-nya ke rumah kamu dan prosesnya cepet. Nah, kalau nonton ini yang live kita waktu beberapa hari lalu tuh ya sempat bahas juga tuh. Jadi kalau mau nonton ulang langsung aja ke IGTV-nya Indomaret ya. Nah, ini ada lagi yang komen ya dari turun lagi coba. Ini banyak banget nih antusiasnya. Aku senang banget deh kalau teman-teman juga semangat-semangat nih. Mas Ria, resep-resepnya save di highlight Indomaret dong kak kalau boleh. Tenang ya, kalian bisa cek di IGTV Indomaret dan juga tentunya nanti akan segera tayang juga di YouTube-nya Indomaret. Jadi lebih enak lagi nih kalian mau lihat resep-resepnya. Terus Kliana balik lagi, maklum hujan sih, balik lagi. Kenapa Kliana, kamu lagi kehujanan ya? Ya ampun, Kliana tenang. Sesaat lagi berbuka puasa, kalian butuh yang hangat-hangat, nanti bisa buat masakan yang sudah diinformasikan sama Chef Desmond. Pas banget saya Teddy Ricky ya, lagi nadu di Indomaret, sekalian belanja tuh bahan-bahannya ya. Terus ada lagi nih yang komen-komen lagi. Salam dari Banyuwangi. Siapa tuh tadi ya dari Banyuwangi ya tuh? Salam deh. Ini banyak banget yang komen, aku sampai kayak bacanya harus pelan-pelan nih. Ya pokoknya salam dari Banyuwangi. Ya halo Banyuwangi. Terus habis itu siapa lagi nih? Gula merah tadi udah ya diganti ya. Oke nih Chef, ini kita, kita coba udah ya. Menemukan tekstur yang tepat kah? Ya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Nah, buat Sobat Numaret, sambil nungguin Chef Desmond lagi buat adonan cendolnya, ya jangan lupa ikutan kuis, lumayan banget ya. Siapa tahu kamu yang beruntung dapetin voucher e-coupon senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang? Langsung aja komen jawabannya di kolom komentar sekarang juga pakai format Berliner House pasti jawaban. Oke? Pertanyaannya tadi sebutkan kelebihan dari produk Berliner House yang eksklusif ada di Tukar Hadiah Rezeki Innovar Point. Dan tentunya tadi udah kasih juga sama Chef Desmond ya, kalau untuk pan-nya aja, teflonnya aja, pancinya itu anti lengket. Udah gitu pegangannya tuh benar-benar ergonomis banget, tahan panas. Udah gitu juga selain itu food grade, aman dikonsumsi nantinya karena ini tanpa bahan-bahan kimia lainnya ya. Oke, ini sudah jadi ya. Salam dari Aceh, jadi mulai banyak yang salam dari negara kan daerah-daerahnya ya. Epi dari Rita dan juga ada dari Kalimantan Timur, Milioner Kurnia. Halo, salam. Ada dari Aceh juga lagi. Halo dari Aceh. Dan tentunya di program Masak You ini spesial Indomaret itu benar-benar mau ngasih tunjuk kalau kuliner Nusantara itu benar-benar enak-enak dan juga sebenarnya simple loh dibuatnya. Nah, salah satunya ini nih cendol. Oke, ini sudah selesai, sudah jadi ya. Nah, yang mau tanya kentalnya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, bisa ya. Dikasih lihat Chef, lebih detail seperti apa, mungkin Sobat Nomaret tadi agak bingung kali ya seperti ya. Apa. Tuh, kayak sekental ini, ya. Ini nih ya, kental Sobat Nomaret. Ya.
Tuh kan. Oke. Okay. Mantap. Nah. Kan juga bisa lihat tadi ya cara deket ya. Ini tuh anti lengket. Lalu kita cetak. Kan punya produknya, makanya kumpulin poinnya. Kita cetak sekarang ya. Oke, okay. Ini cetakannya sebenarnya bisa diganti tadi kayak kata Chef Desmond bilang ya, bisa diganti sama saringan. Saringan. Ya, tapi mungkin lubangnya agak gede-gede gitu kali ya. Tapi kalau misalnya nggak ada saringan sebenarnya bisa juga tahu Chef. Oh iya, cara gimana? Ini. Dituang ya, tapi agak susah ya. Belum pakai saringan aja ya sebetulnya. Beli aja di online ini, kan cepat okay. Murah kan? Betul. Oke, okay, lihat ya. Sudah siap? Kita jadi sudah siap. Boleh di zoom lagi ya? Nah, seperti ini nih Sobat ya. Indomaret. Mantap. Wow, wow. Ya. Jadi norak nih, mohon maaf ya. Salam dari Sulawesi Selatan, dari Sarah. Halo Sarah Sulawesi Selatan. Kita lagi mau kirim-kirim salam, mungkin ada yang mau mohon maaf lahir dan batin di sini. Kita mungkin buka kali ya, kayak zaman dulu tuh dudu tau gak sih, Chef? Dari untuk yang ada di mading-mading sekolah. Oh, mading-mading sekolah ya. Bisa di zaman nih kayaknya, ada yang dari Dumai juga, wow. Ada dari Bogor ya, Mariam, dari Makassar, Acang. Ini lama-lama kita jadi kayak salam-salaman nih. Kita fokus dulu ya. Ini keren banget kata Sarah, kenapa yang keren hostnya yang keren ya? Bukan, chefnya. Sama-sama okay. Keren ya. Nah, ini sudah jadi ya. Ini fungsi si es batunya tadi mungkin kalau diulang lagi biar nggak ini ya, Chef, nggak pecah, pecah ya. Ya. Oke. Okay. Jadi untuk menghentikan proses masaknya. Oke. Okay? Nah, ini cendolnya sudah jadi. Oke, okay, jadi kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita buat apanya nih, Chef? Kita buat sausnya. Oke. Okay. Okay. Kita pinggirkan dulu. Jadi gampang banget ya ternyata Sobat Indomaret buatnya dan simple, bahan-bahannya juga bisa kamu dapetin dari Indomaret Fresh. Jadi kalian gampang nih, tinggal tadi screenshotannya yang resep yang dikasih tahu sama Chef Desmond di program ini. Kamu pegang, terus kamu ke Indomaret, mau beli ini, semuanya ada komplit ya. Ini jadi ya banyak yang salah-salah dari Malang, wah Perda, dari Tegal, halo Uta, terus dari Medan, Horas, Asmara, ya. Terus habis itu dari Situbondo, Rovia, ya. Wah, ternyata ada banyak banget yang nontonin ya dari seluruh Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Dan semoga dari program Masak You ini, khususnya di spesial Ramadan, kita bisa kasih inspirasi-inspirasi masakan-masakan Nusantara yang tentunya enak dan gampang dibuatnya. Betul. Oke, sekarang kita bikin saus, apa namanya, gulanya ya. Oke. Ini berarti pakai gula merah atau misalkan kamu ganti sama gula aren juga boleh. Betul. Ya. Salam ini dari Kaltim. Hey Kaltim. Gula merahnya ya. Oke, ini gula merahnya kenapa jadi banyak gitu ya, Chef ya? Bukannya bulat gitu biasanya, Chef? Jadi bulatnya itu sudah diserut. Nah, ketika saya bawa dia menggumpal. Oh, gitu. Iya. Nah, jadi kalian jangan terkecoh ya. Ini bukan asam Jawa ya, karena kan kayak asam Jawa ya, Mas Chef ya. Jadi ini sebenarnya gula, tapi memang Chef Desmond udah serut. Sebenarnya fungsi diserut itu biar lebih cepat larut. Larut. Iya. Itu kan. Wah, dari Jombang. Halo Jombang. Ini lama-lama kita salam-salam dari semua daerah dari Sabang sampai Merauke nih ya. Wah, aku di Kitchen Art CP nih, Kak. Halo, Kak Joni. Nanti boleh loh ya, sapa-sapa. Nanti mungkin nunggu buka kali ya, jam 6 nih hari ini. Kalau nggak salah ya, buka puasanya ya. Nanti kita buka bareng di sini sama Chef Desmond juga. Ada yang dari Bandung, dari Banten, Alfa, halo. Dari Tulung Agung, Siti. Terus juga, mana lagi nih? Wilujeng Sonten, Abi dari Bandung. Oke, terus apa lagi nih? Cigres, baunya enak. Wow. Udah mulai menggugah ya, Denny ya. Boleh loh nanti Denny mampir ke Kitchen Art CP ya, tercobain. Kalian ada yang nanya nih, Chef, cendol kalau nggak habis dikonsumsi, bisa disimpan di chiller nggak? Tahan berapa bisa. Hari? Kalau di chiller bisa sampai satu minggu, asalkan dipisah ya. Oh, jadi nggak digabung ya, saus sama cendol? Iya, jangan digabung, betul. Karena ada santan soalnya santan, ya. Santan, betul. Nih, okay. Chef, ini gula merahnya udah tercium banget ya. Jadi ini tadi gula merahnya yang sudah larut, kita tambahin gula pasir. Oh, gak kemanisan, Chef? Tidak. Wow. Jadi nanti kita akan sesuaikan takarannya. Oh, sesuaikan sama takaran. Oh, di resepnya Chef Desmond tuh udah sesuai ya? Sudah sesuai. Tapi jangan sambil nontonin aku, nanti makin manis soalnya. Tak kemanisan jadinya ya. Maaf, Chef udah dukung aku. Terus,
dari Tasikmalaya. Ini aku kayak jadinya lebih banyak baca-bacain nama-nama daerah nih ya. Terus dari Malang, disapa dong. Hai, Bibi Febri. Halo, Malang. Lu jadi kangen nih kalau Malang, apa ya? Bakso Malang. Bakso Malang, wah, waduh. Mantep banget itu. Terus dari mana lagi nih? Kalau tadi Bandung tuh bakso Aci. Ini kayaknya jadinya karena lagi dingin-dingin ya di luar, cuacanya hujan mulu kan setiap sore nih, Chef. Ya, betul. Di Jakarta ya. Jadi kayaknya pas banget pas nih banget sama menu kita, betul, hari ini ya. Oke, jadi ini setelah larut ya, baru masukkan daun pandan. Iya. Kalau yang nggak tahu fungsi daun pandan tuh biar lebih wangi, wangi ya, Chef, ya. Betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus habis itu ada yang dari Klaten. Curin, Siska ya dari Klaten. Kalau Klaten itu makanannya apa ya Klaten ya, Chef, ya? Harus searching dulu. Cari tahu ya. Mungkin kalau kasih tahu boleh. Makassar, wah, Makassar, Coto Makassar. Coto Makassar. Ya. Oke, ini udah siap ya untuk gulanya ya. Oke. Setelah gulanya sudah siap, kita bikin saus santannya. Santan. Oh, jadi dipisah-pisah lagi ya, Chef, ya. Pisah lagi, betul. Nah, makanya kayak kalian butuh deh pan dan juga teflonnya Berliner House tuh banyak. Makanya kalian kumpulin poinnya, jangan kalau udah kekumpul satu udah dapet pan-nya, jangan menyerah. Lagi terus kalian bukan menyerah ya, jangan puas dengan satu doang. Kalian kumpulin satu set, kalau bisa sampai pancinya juga ya, sampai apa tuh namanya yang, kalau itu juga sama ya, Chef-nya panci ya, juga ya, Chef, ya. Cuma ukurannya yang saucepan namanya. Oh, saucepan. Nah, itu juga kalian bisa dapetin semuanya, bahkan saya pisau-pisaunya juga. Kalau bisa teflonnya kalian bisa dapetin dua juga lebih bagus ya. Kalian caranya kumpulin poin sebanyak-banyaknya di Indomaret Poinku. Ini Indah dari Trenggalek. Halo, Indah. Kata Alam tinggal nunggu pancinya aja nih. Ya, makanya kumpulin poinnya dulu ya, Alam ya. Terus, Sulawesi Barat, Adi Guna Irfan. Terus, ini makanan apa nih? Nah, yang buat baru bergabung ya, Sobat Nomaret. Sekarang ini kita lagi ada di program Masak Yuk. Kita lagi buat dua resep nih. Ada cendol. Ini sekarang kita lagi buat cendol, lagi bikin santannya. Dan tadi Chef Desmond di awal udah buat sup ayam makaroni, ada sosisnya juga, lengkap, komplit. Nah, kalau buat yang ketinggalan, resep-resepnya mau tahu resep-resepnya, ya tenang aja. Nanti kalian bisa nonton lagi IGTV-nya ini di Instagram-nya Indomaret. Atau tunggu juga nanti di YouTube-nya Indomaret juga bakal ada loh. Jadi kalian tungguin aja ya. Jakarta hadir. Halo, Wiwi. Terus, oh, Eka, puasa-puasa jadi ngiler. Ya kan, apalagi aku ada di sebelah sini, aromanya terciumnya sangat kuat sekali ya. Oke, biar kalian agak terdistract, mendingan kalian ikutan aja deh kuis hari ini ya. Lumayan banget kamu bisa dapetin ikupon senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi kalian bisa langsung ketik jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa formatnya ya, Berliner House pasti jawaban. Pertanyaannya, sebutkan kelebihan dari produk Berliner House yang eksklusif ada di THR atau tukar hadiah rezekinya Indomaret Poinku. Langsung ketik di kolom komentar sekarang juga. Oke, sekarang finishingnya untuk saus santannya. Cuman memakai garam dan daun pandan ya. Oke, kita masukin. Ya, lalu masukin garam. Biar lebih dan makin lebih gurih. Betul. Dan pandan biar wangi. Tentunya ya. Oke, ini masih dari salam-salam dari berbagai daerah ya, Sidoarjo ya, terus ada juga dari Blitar ya, Camai ya. Mita Nitnut, minta resepnya lagi dong, boleh dong. Teman-teman, ditayangin lagi ya, kita kasih lihat lagi nih, sekali lagi nih, resep untuk cendol. Iya, ini benar-benar udah dimodifikasi sama Chef Desmond, yang pasti bahan-bahannya bisa kamu dapetin semuanya di Indomaret Fresh. Dan juga tentunya ini buatnya gampang banget ya. Oke, sausnya sudah selesai. Jadi tadi ada yang saus gula ya. Saus gula. Ya, lalu ada saus santan. Oke, ini sudah selesai. Cepat ya ternyata ya. Tuh. Kita hitung-hitung tuh hanya membuatnya hanya 15 menit. Ini ya cendol ya? Iya, semuanya ya. Wow. Apalagi dari kemarin kan hujan mulu ya, jadi kayaknya mungkin kalau beli takjil sampai keluar-keluar takut kehujanan. Hujanan, ya mungkin betul. Ya better bikin di rumah. Tinggal ke Indomaret ya. Bener, ke Indomaret Fresh, beli semua bahan-bahannya, semuanya. Jadi deh. Siapa tahu mau bikin open house di rumah ya, kalian bisa bikin cendolnya di rumah buat
se-RT ya, kalau bisa satu arisan juga bisa nih. Ini, oh, Chef Eti nanya nih, Chef santan kalau nggak dimasak nggak apa-apa kan, Chef? Tapi kalau bisa dimasak nggak sih, Chef? Sebentar aja, supaya larut. Kenapa? Tadi kan kita ada garamnya. Oh, oke. Okay. Gitu, tapi kalau kita nggak mau pakai garam? Boleh juga, tidak jadi masalah. Jadi nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Gitu, jadi seperti itu, Eti, kalau misalkan kamu nggak mau dipakein atau dipanasin juga nggak apa-apa. Mungkin dia maunya dingin-dingin gitu kali dingin, ya, Chef. Ya, boleh. Tapi kalau mau dingin, cuma tinggal pakai es batu nggak sih? Es batu, iya. Seperti itu, tapi nggak apa-apa, Eti. Jadi sesuaikan sama selera kalian ya. Jadi sebenarnya masak itu nggak ada pakeman harus ini, harus itu. Pokoknya semua disesuaikan lagi sama selera kalian ya, Sobat Indomaret. Tadi udah resepnya ya, terus Ayu mau. Nah, kalau mau, boleh ya ini menjelang berbuka kalian bisa datang ke Kitchen Art Central Park. Oke, ini kita udah mau selesai. Selesai, ya. Tapi tenang, Sobat Indomaret. Kita akan kasih lihat kalian sampai plating ya, dan juga tentunya kalian masih bisa ikutan kuis untuk bisa mendapatkan ikupel senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Oke. Okay? Nah, ini supnya ya. Oh, kita balik lagi ke sup nih ya, ya sekarang, Chef ya. Oke, okay, tadi kan sudah ya, tinggal kita plating, sekarang supnya sudah selesai. Ya. Dan di episode kali ini dan nanti juga sampai beberapa episode ke depan kita tidak bisa mencicipi ya sekali lagi, tapi ini dijamin pokoknya resep yang kita share hari ini itu udah dijamin pas. Pas, ya. Betul. Tapi karena kalau misalnya mau cobain setitik ya mungkin kalian buatnya nanti pas udah buka puasa kali ini ya. Betul. Jadi ini warnanya ya, kenapa tadi saya bilang kalau misalkan mau bening itu bisa digeprek aja ya. Nah, ini saya blend supaya kenapa? Supaya lebih gurih. Oke. Okay. Nah, sekarang kita nge-plating. Udah, tapi tidak boleh, kita harus kuat imannya ya, Sobat Indomaret. Pertama, Fida tadi makaroni. Bilang langsung screenshot dan recook. Oke, ditunggu nanti kalian mention ke Indomaret ya, biar nanti program Masak You-nya long lasting, nggak cuma selama Ramadan aja ya. Oke, pertama tadi makaroninya ya. Oke, tadi makaroninya udah dibuat al dente ya sama ya. Chef Desmond. Masak ya, atau direbus. Selama 8 menit. Gitu. Kata Eti, oke, Chef. Makasih kakak cantik. Nanti harus bacain soalnya ya, kalau misalnya ada kata-kata gini ya. Oke, kita lanjut lagi ke komen-komen berikutnya. Oh, masih dengan jawaban-jawaban kuis ya. Kita masih tunggu loh. Oke, ini ayamnya ya. Makan ini pakai nasi panas ya. Dan juga pasti ibu-ibu nih ya, bisa juga buat menu untuk anak kalian ya. Tadi udah sempat ada yang nanya tuh toppingnya bisa nggak diganti atau ditambahin mungkin ya sama telur puyuh atau tadi betul. Ditambahin sama sosis. Kalau ini emang udah pakai sosis ya sama Chef Desmond ya. Jadi tinggal mungkin ukurannya aja kalian tinggal sesuaikan, mau yang agak kecilan gitu atau mau agak besar seperti yang dipotong sama Chef Desmond juga bisa. Makanya ini anak-anak pasti suka, kenapa? Karena ada makaroninya dan ada sosisnya. Betul. Chef, ini ada pertanyaan dari Kliana Sunandar ya. Nih, aduh, Kliana tuh aktif banget deh, Luf. Chef, artinya dari segi rasa bumbu yang dihaluskan jadi lebih wangi. Lebih wangi, betul sekali. Tuh, ih mantap. Nih, Kliana kayaknya udah ngerikuk banyak nih kayaknya resep-resepnya. Padahal baru live berapa kali doang kita ya, Chef. Betul. Ya. Hai, Mrs. Japanese. Terus Zulfan, serba rebus ya. Iya nih Zulfan ya, kita kasih solusi juga ya. Selain kita kasih solusi dengan kalian bisa lebih berhemat dengan menukar poin ya. Jadi kalian udah belanja untuk kebutuhan harian kalian, kalian dapat poin. Poin bisa kalian tukerin sama produk Berliner House kan, sama bulan Ramadan ini. Terus kita juga kasih resep-resepnya yang direbus karena minyak goreng lagi naik ya. Jadi ya, selain jadi, rebus juga lebih sehat, betul, ya, sehat ya. Lebih hemat ya. Betul. Oke, ini sudah jadi ya, nah, cantik ya. Ini dia, ya. Tada, sup ayam makaroni. Ini kalau ada back sound-nya, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Belum, Neng. Oke, ini jangan bunyi, ya. Sampai bunyi azan dari sekarang aja nih. Oke, Sarah bilang cantik banget alat masaknya, ya kan, cantik banget. Kan sudah dapetin ini nih, caranya gampang banget kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari Indomaret Poinku. Terus habis itu kalau bisa tuker hadiah rezeki dari Indomaret Poinku dengan kalian bisa cek di aplikasinya dan langsung ditukar sama produk Berliner House dari Jerman. Yang tentunya banyak banget tadi kelebihan-kelebihannya ya.
Kata Marina, ditabur bawang goreng, mantep, Chef. Mantap, betul sekali. Nah, ini di plating sama Chef Desmond, sama ini juga ya, Chef, ya? Ya. Sama daun seledri, ya? Ya, seledri. Jadi makin cantik gak sih menggugah selera? Aduh, Point Coffee menggoda banget, tuh kan, Ara. Kalau menggoda, langsung aja. Kamu bisa delivery Point Coffee, loh. Apalagi kan Point Coffee itu udah tersebar banyak banget ya di seluruh Indonesia. Dan pas banget momennya spesial di bulan Ramadan ini. Ada menu baru dari Point Coffee yang tentunya menunya bernuansa Nusantara. Ada es teler sama es campur. Makanya kalau udah ada es teler campur, kita buatnya es cendol. Jadi biar nggak sama, nggak nabrak ya sahabat Indomaret ya. Dan tentunya ini harganya benar-benar affordable banget. Rp30.000 kok bisa dapetin tuh es campur frappe dan juga es teler frappe. Pas banget jadi tajil buat berbuka puasa nanti hari ini ya. Oke, terima sekarang kasih, Chef, Kak Grace, yeah, dan Kak Mimin tuh kan, Kakak Mimin. Kakak Mimin disalamin, Kakak Mimin. Banyak loh Miminnya di sini ya. Oke, okay, ini... sekarang kita ke plating untuk yang cendol. Cendol simpel ya. Oke, okay, tadi yang sudah kita bikin cendolnya. Duh, enak banget dan ternyata gampang banget ya sobat Indomaret buatnya. Ini tadi benar-benar buat enggak nyampe 15 menit. Bayangin kita live 1 jam bisa buat 2 menu. 2 menu. Mantap. Nih ya, sudah ya. Coba ah, kata Mas Ria. Oke, ditunggu loh ya. Nanti kalau udah jadi, jangan lupa mention ke Indomaret. Mention Chef Desmond juga, kalau mau mention aku juga boleh ya, sobat Indomaret ya. Oh, coba ah ke Point Coffee ya. Langsung aja ke Point Coffee terdekat ya, di daerah rumah kamu ya. Oke. Kata, oh, Pontianak bentar lagi azan. Oh iya, bener banget. Kalau sebentar lagi ya. Kalau waktu Indonesia bagian timur udah azan. Udah ya, azan, selamat berbuka puasa yang bagian timur. Yang tengah sabar, sebentar lagi ya. Udah ya, yang tengah udah azan ya, selamat berbuka puasa. Nah, yang bagian barat sabar dulu ya, masih 1 jam lagi. Oke, setelah itu kita santannya ya. Santannya, oke. Jadi kalau sebenarnya karena ini waktunya kita terbatas, makanya sebenarnya masih agak panas-panas gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti kalian mau lebih enak lagi, enak lagi, bisa dimasukin kulkas, kulkas gitu dulu ya, Chef. Betul. Dan ini tadi Chef udah bilang bisa tahan sampai seminggu ya, asalkan tidak digabung-gabung. Alfasi, saking asiknya nonton HP lobet sampai mati. Luf banget ala. Sering-sering ya nontonin kita terus selama bulan Ramadan ini, kita bakal nemenin kamu setiap minggunya ya. Nah, ini kita finishingnya pakai gula tadi ya. Oke, ini gula merahnya ya. Gula merah ya. Wow, ini aku sambil bayangin deh, Chef, biar kita kelihatan nih. Belum, finishingnya belum pakai. Oh, belum. Es batunya belum. Semangat nih. Semangat ya. Oke, mantap dan enak kata Muhammad. Oke. Ferda, tips biar santannya nggak pecah gimana, Chef? Nah, ini mungkin kalau pakai ya, santannya yang parut ya, Chef, ya? Ya, mungkin bisa betul dikasih tips, ya? Kalau saya sih biasanya langsung pakai instan aja, lebih aman. Oh, gitu. Iya. Jadi udah pasti aman kalau pakai instan, ya? Eti nanya nih, Chef. Chef, saya pernah bikin cendol, tapi kok udah hancur, ya? Nah, tadi itu ya tipsnya, ya? Tipsnya, betul. Jadi mungkin komposisi resepnya, terus pas ngaduknya juga pengaruh. Jadi kita harus ngaduk sampai dia betul-betul mengental, baru kita cetak. Gitu. Oke, jadi harus tadi benar-benar ngental banget baru cetak. Ya. Dan juga ditambah lagi tadi es batu itu, ya? Es batunya, betul. Makanya kenapa tadi ternyata simpel ya bikinnya, ya? Simpel banget, banget dan ya, cepet banget ternyata, ya? Cepet banget, ya, pasti, ya? Lagi bahan-bahannya kamu bisa dapetin semuanya di Indomaret. Terus, wah, Anti bilang semangat, semangat Anti ya, yang ada di daerah waktu Indonesia bagian barat. Sabar ya, sesaat lagi, 1 jam lagi menuju berbuka. Tapi aku mau ucapin selamat berbuka puasa untuk yang waktu Indonesia bagian tengah maupun juga waktu Indonesia bagian timur ya. Nah, kalian bisa nih nanti recook buat persiapan sahur nanti. Atau channelnya bisa nanti, mungkin weekend rencananya mau arisan sama keluarga di rumah, bisa banget bikin ini. Karena satu resep yang tadi di-share ya, yang tadi bisa udah kalian screenshot, itu bisa untuk 4 porsi. Lumayan, betul, kan? Nah, terakhir kita pakai es batu. Es batu. Oke. Jadi deh. Nah, cantik ya. Tapi kalau mau lebih banyak lagi, boleh ya, Chef? Boleh, ya? Tambahin es batunya lagi. Tambahin es batu lagi. Iya, ya, jadi
karena yang lagi ngetokin es batunya lagi puasa ya, Sobat Damaruk ya, jadi es batunya agak minim memang. Oh, udah tebal lagi. Oke. Oke. Makin sore makin banyak yang bergabung ya, kayaknya lagi momen-momennya macet-macetan di jalan nontonin ini, kayak makin semangatnya di tajilnya nih. Ya, buat Sobat Damaruk yang belum ikutan kuisnya, jangan lupa kita masih tungguin sampai sesi IG Live ini berakhir ya. Sebutkan salah satu keunggulan dari produk Berlinger House yang eksklusif ada di Tuker Hadiah Rezeki dari Indomaret Poinko. Dan tentunya semua produk Berlinger House ini bisa kamu dapetin caranya dengan kamu mengumpulkan poin dari Indomaret Poinko dan periode ini sampai 24 Mei 2022. Nah, oke chef. Ya. Jadi kita udah jadi ya dua sudah menu jadi. Kita hari Benar. Ini. Ada sup ayam sosis makaroni ya. Dan juga ada es cendol. Wow, menu yang tepat banget. Yang satu buat tajil, yang satu untuk buka puasa maupun juga sahur. Betul sekali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kata Maria, mantap chef. Ah, thank you. Nah, makanya nih buat Sobat Indomaret, semangatin kita terus juga ya, jadi kalian bisa kasih inspirasi juga buat kita, kira-kira menu apa nih yang bakal kita buat di program Masak You Spesial Ramadan ini di minggu depan ya. Betul, kita minggu depan minggu bakal depan. Balik lagi nemenin Sobat Indomaret di jam-jam ngabuburit tentunya ya, di jam sore-sore gini sambil kalian lagi mikirin ya mau buka puasa pakai apa. Nah, karena ini baru dikasih tahu resepnya, kalian lagi nyari tajil ya, kalian bisa ke Point Cafe yang ada di daerah kamu, terus kalian bisa cobain deh. Ini menu spesial Ramadannya ada es teler dan juga es campur frappe dari Point Cafe. Oke, kalau gitu chef terima kasih banyak ya udah sama-sama. Share resep yang super simple, super gampang dan juga ternyata ini bahan-bahannya bisa didapetin di Indomaret Fresh ya. Jadi benar-benar super simple dan tentunya minggu depan kita bakal balik lagi ya lagi, dengan resep-resep masakan Nusantara lainnya yang bisa kalian recook juga nanti ya setelah menyaksikan dari program Masak You Spesial Ramadan. Kalau gitu mohon maaf nih karena waktu kita terbatas ya, jadi kita harus pamit undur diri dulu ya chef ya. Betul. Jadi yang lagi prepare mau OTW pulang, hati-hati di jalan ya, kalau yang di jalan juga kalau lagi hujan juga hati-hati semuanya. Dan tentunya selamat menunaikan ibadah puasa juga ya, pasti ada beberapa hari lagi, tetap semangat dan juga semoga amanah ya ibadah puasanya. Kalau gitu aku Grace Tania dan juga saya Chef Desmond, kita pamit undur diri dan Sampai jumpa minggu depan. See you di program Masak You berikutnya. Jadi minggu depan kita balik di program Masak You. Hayu.